Ini Bapak Juragan Sawit yang hobinya bercocok tanam ya guys. Wah, ternyata banyak toh sayure. Masa? Durian apa itu, Pak? Durian montong. Oh iya. Tumben kok ada. Tumben aku ke belakang sini kok. Manggis kenapa manggis? Bunga gak ya? Bibit kayak putih Pak nih. Pengambun. Oh iya, masih anu ya, masih kuncup-kuncup. Yang tua, anu daunnya yang tua-tua itu baru buah. Walah, ternyata di belakang banyak sayur ya. Niki udah berapa tahun di anu nih durian sing niki? 7 tahun. Oh. Itu lebat itu bunganya. Bisa ngerasain durian montong Kalimantan. Kangkungnya lemu banget, Bu. Kangkungnya lemu banget. Ngurwayai panen. Kangen, tadi tengah nungguin bayam juga. Wah, ini juga bayam. Ini cabenya juga gemuk-gemuk ini. Ini juga ada durian. Apa namanya? Papaya. Ini adalah papaya California. Cuman katanya sudah berubah ya teman-teman karena ditanam dari biji lagi. Ini ada jeruk Bali. Dan ini kacang ya teman-teman, kacang, timun, banyak sekali ini sayurannya teman-teman. Ini jeruk balinya gede-gede, ini baru mulai buah, cuman belum matang ini teman-teman. Ini timunnya tinggal nunggu beberapa hari lagi ini panen ya teman-teman. Sudah mulai ada buahnya, masih kecil-kecil. Dan duriannya alhamdulillahnya itu pada berbunga semua. Nah, ini adalah salah satu menyiasati agar bunganya tidak rontok ya teman-teman, dimakan lalat buah. Dia menaruh sejenis obat ya di situ untuk perangkap lalat buahnya ini. Sangat inovatif sekali. Ini duriannya banyak ini teman-teman. Dan ini adalah tebu yang biasa Bapak Narto untuk membuat es tebu ya teman. Beliau juga berjualan es tebu di rumah. Wah, panen pisang. Pisang apa nih? Ambon. Sampai kematangan ini. Pohon binatang sih matang malah. Weh, matang pohon. Pohon apa?
Nggih. Ini Mas pokok manggisnya. Untuk manggis. Manggis. Manggis Jawa ya? Oh, berarti lagi musim kembang semuanya. Ini pohon sahang ya teman-teman, atau merica. Ini sangat variatif sekali tanamannya, banyak macamnya. Oh iya, sampai lupa aku menyapa teman-teman sobat Lina yang ada di manapun berada. Terima kasih yang udah dukung channel Lina Borneo. Nah saat ini ya teman-teman, berdoain semoga kalian selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan selalu bahagia. Nah ini apa lahan yang belum ditanam ya teman-teman. Jadi Pak Bapak Narto ini salah satu warga transmigrasi, ada di SP4 ya teman-teman. Kabupatennya adalah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Beliau ini sangat hobi sekali untuk bercocok tanam di belakang rumahnya. Kalau warga yang lainnya tuh semuanya pada nanam sawit, satu ada bedanya teman-teman. Ya beliau memang hobi bercocok tanam. Ini tomatnya sangat subur sekali ini. Dan ini rumahnya besar banget ini teman-teman. Dia sedang membangun rumah. Juragan sawit yang hobinya bercocok tanam ya teman-teman. Nah ini yang di sebelah rumah. Ini yang ditanam di polybag ya teman-teman. Ini ada apa namanya ini? Apa ya itu? Strawberry. Ini tuh strawberry teman-teman. Strawberry pun beliau tanam. Cabenya juga gemuk-gemuk nih. Yang pakai polybag. Terus itu ada apa lagi tuh teman-teman? Ada daun bawang rupanya, daun bawang, seledri, ini ada selada cuma sedikit ya teman-teman. Memang kalau ditanam di polybag seperti ini lebih bagus daripada ditanam langsung di tanah, karena di daerah Sukamara ini tanahnya sangat asam sekali ya teman-teman. Itu di sana tuh kayaknya ada pohon buah. Ini banyak sekali ada tanaman buah, sayur, terus apa nih, tebu. Ini pohon kelapanya juga pendek-pendek udah berbuah ya teman-teman. Ini ada pohon apa ya teman-teman, pohon kelengkeng merah rupanya. Wah ini pohon kelengkeng merah teman-teman, cantik sekali warnanya. Ini sebentar lagi bisa dimakan, udah matang. Itu sana teman-teman, itu pohon buah semua, itu pohon rambutan. Jadi beliau sambil bertani di perkebunan sawit juga menyalurkan hobinya bercocok tanam untuk apa, mengisi waktu luang ya teman-teman. Ini lokasinya ada di pinggir jalan poros ya teman-teman. Apa jalan menuju kecamatan ini yang arah, nah ini jalan menuju kecamatan ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian sampai di sini video kali ini. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon maaf teman-teman. Terima kasih yang sudah dukung channel ini.
dan awakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.